Maka Nabi SAW mengatakan Madinah Herakli, yakni Konstantinopel. Jadi Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslimin yang sebelumnya dahulu pernah dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, dan nanti di akhir zaman akan dikuasai Al-Mahdi Al-Muntadhar tanpa adanya pertumpahan darah, cukup dengan lafad la ilaha illallah Allahu Akbar, sudah jatuh negara itu. Ketika itulah maka sarakha sarikh, ada orang yang berteriak bahwa Dajjal telah muncul dan masuk ke rumah-rumah para pasukan yang ada di Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari sini bahwa munculnya Dajjal ada di zaman Imam Mahdi, dan Imam Mahdi inilah yang memukaddimahi munculnya tanda dari tanda-tanda kiamat besar yang dimulai dengan khuruj ad-dajjal, keluarnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW menjelaskan bagaimana fitnah Dajjal, bahwa Dajjal ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan memiliki para pengikut yang luar biasa. Di antara para pengikut Dajjal adalah Yahudi Al-Asfahan. Yahudi Al-Asfahan yang disebutkan oleh para ulama, Yahudi Asfahan atau disebut dengan Yahudi Iran, itu akhtar al-Yahud fil alam, sejahat-jahatnya Yahudi di alam semesta, sebahaya-bahaya Yahudi di dunia itu namanya Yahudi Asfahan. Makanya wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membuat nas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman Dajjal ini akan diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asfahan, karena mereka Yahudi paling buruk dan Yahudi paling jahat. Lalu kenapa pula kemudian Yahudi ini berkumpul di Iran? Kenapa pula tidak di Israel hari ini? Kenapa kemudian Dajjal harus ke Iran dan bergabung dengan orang-orang Yahudi Asfahan dan menjadi pemimpin mereka? Dan kapan Yahudi sampai ke Iran? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa Yahudi masuk Iran itu sudah lama, jauh sebelum penanggalan Masehi ada, di zaman Bukhtun Nasr, ketika Yahudi menyerang Palestina dan menghancurkan kota sehancur-hancurnya, kemudian membawa orang-orang Yahudi menjadi tawanan ke Babil Irak. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kemudian Babil pun dihancurkan oleh orang-orang Furus, orang-orang Persia. Lah Babil ini akhirnya kalah, dan hukumnya kemudian hukum Persia. Lah orang-orang Persia inilah yang kemudian membawa orang-orang Yahudi sampai di Iran, dan sampai hari ini seolah-olah memang Nabi SAW sudah diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jal, memang Yahudi akan ada di situ dan akan menjadi para pengikut Dajjal, karena memang sudah ada perkampungan Yahudi di Iran itu. Makanya kenapa antara Syiah dengan Yahudi itu ada erat kaitan, karena Syiah pun pendirinya adalah seorang Yahudi, Abdullah ibnu Sabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, lah belum lagi kemudian para pengikutnya adalah orang-orang kafir secara umum, kemudian orang-orang munafik, kemudian orang-orang yang wajah mereka bulat seperti orang-orang Tatar, Mongolia dan yang sejenisnya, kemudian orang-orang Arab jahil, kemudian para wanita dan banyak. Nanti kita akan buat tema khusus tentang Atba'ud Dajjal ini. Tapi yang jelas bahwa pasukan besar itu tidak mungkin dikalahkan oleh Al-Mahdi, sehingga Al-Mahdi terdesak kemudian harus lari dan bersembunyi, sampai akhirnya mereka pun semakin terpojok, kemudian terdesak, sampai kemudian mereka membuat kem di Bukit Tur, dan mereka tidak berani turun, dan mereka sudah memprediksi kalau mereka tetap bertempur pasti mereka akan mengalami kekalahan. Maka mereka lebih baik mundur bersembunyi, sampai akhirnya terjadi kelaparan yang dikatakan kepala sapi jauh lebih baik dibandingkan emas dan harta rampasan perang, saking kelaparannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ketika itulah maka Al-Mahdi membuat sebuah keputusan.
kalau mereka tetap berada di bukit itu, tentu mereka akan mati sia-sia. Mereka harus mati dalam posisi syahid. Maka sepakatlah para sahabat, para tentara Al-Mahdi itu untuk menyerang pasukan Dajjal setelah salat subuh keesokan harinya. Setelah kemudian datang waktu subuh, kemudian dikumandangkan azan, tiba-tiba langit gelap. Tiba-tiba ada cahaya dari langit. Rupanya mereka melihat dengan kedua mata mereka Isa bin Maryam turun diapit dengan dua malaikat, di mana rambutnya basah dan dia memiliki hawa di mulutnya yang akan membunuh setiap orang-orang kafir sejauh mata memandang. Turunlah Isa bin Maryam, kemudian bergabung dengan tentara Al-Mahdi Al-Muntadhar. Pertanyaannya, siapa yang memimpin perang? Siapa yang memimpin kaum muslimin kala itu, Al-Mahdi kah ataukah Isa bin Maryam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa ketika Isa turun, mereka siap-siap qomat dan hendak melaksanakan salat subuh. Isa sudah dikenal ciri-cirinya karena hadis-hadis Nabi sudah menjelaskannya, sehingga Al-Mahdi langsung kenal dan mengatakan taqaddam ya ruhallah, silakan wahai ruh Allah, Anda menjadi imam. Tapi Isa paham siapa dirinya, dia bukan seorang nabi lagi. Karena ketika dia diangkat di usia 33 tahun, kemudian diletakkan di langit oleh Allah Azza wa Jal, terangkatlah nubuahnya, artinya sudah sempurna kenabiannya, sehingga ketika diangkat bukan lagi menjadi seorang nabi. Dan di akhir zaman dia turun bukan jadi seorang nabi, tapi memang ada tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada Isa. Pertama, membunuh Dajjal. Yang kedua, berhukum dengan hukum keadilan. Yang ketiga, mematahkan salib, membunuh babi, dan begitu seterusnya. Makanya dia tidak mau jadi imam karena akan memfitnah manusia. Dia tahu bahwa la nabiyya ba'di, kata Rasul, tidak ada nabi sepeninggalku. Kalau seandainya dia menjadi imam, maka orang-orang menyangkanya manusia ikut syariat Isa. Makanya Isa tidak jadi imam, Isa jadi makmum, dan yang menjadi imam adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar, supaya orang-orang tahu bahwa Isa ketika turun mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membawa syariat dirinya. Tetapi ketika selesai perang, selesai salat, maka yang memimpin perang adalah Isa bin Maryam. Dia meminta pilihan kepada pasukan Al-Mahdi dengan tiga pilihan. Setelah itu mengusap wajah-wajah mereka, dan tidak ada manusia paling bahagia kecuali orang yang diusap wajahnya oleh Isa bin Maryam, karena Isa memberitahu mereka akan kedudukan mereka di sorga. Berangkatlah pasukan ini. Kemudian ketika Isa melihat Dajjal, dan Isa memiliki hawa yang bisa membunuh orang-orang kafir sejauh mata memandang, Dajjal pun lari dikejarnya, sampai ketika tidak ada tempat kecuali sampai di babi Lut, maka Isa pun kemudian membunuh Dajjal, memenggal kepalanya. Kemudian orang-orang Yahudi dan para pengikut Dajjal ketakutan, kaum muslimin membantai mereka dengan sangat mudah, sampai-sampai orang-orang itu bersembunyi di apapun dia sembunyi, di batu, di pohon, pohon bisa bicara, batu bisa bicara, dan mengatakan wahai muslim, di belakang saya Yahudi, bunuh dia, bantai dia, dan begitu seterusnya. Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh Al-Mahdi dan juga Isa bin Maryam, dan ini kemenangan kaum muslimin. Masyarakat muslimin, saya sering mengkisahkan tentang Al-Mahdi, saya tidak hendak mengkisahkan masalah ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada alamat yang tidak semua orang mengaku dirinya Imam Mahdi. Karena kalau seandainya tidak ada alamat khusus dan ciri khusus, bisa saja semua orang mengaku Imam Mahdi, seperti kisah di permulaan yang saya ceritakan tentang kisah Juhaiman yang mengangkat Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani sebagai Al-Mahdi, sehingga menjadi keributan di Masjidil Haram dan menguasai Masjidil Haram selama 2 minggu. Atau Muhammad ibn Abdillah Al-Barbari, atau disebut dengan Ibnu Tamur, ngaku Imam Mahdi, kemudian dia membawa pengikutnya untuk menggali lubang kuburan.
untuk menggali lubang kuburan, kemudian masuk semua di situ. Kemudian berikan nasihat soal kematian, Allah takdirkan, Allah gempakan bumi. Rupanya kemudian tanah kuburan itu bergegar, akhirnya mengubur mereka semuanya. Muhammad ibn Abdullah al-Balbari, aku Imam Mahdi, sampai mati di tertimbun, diazab langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ubaidillah al-Qaddah, ngaku Imam Mahdi. Ma'ruf kisahnya, Ubaidillah al-Qaddah ini kakeknya seorang Yahudi, dan dialah yang membawa tentara Qaramithah membantai jamaah haji. Kemudian dia kubur sumur Zam-Zam itu dengan jasad manusia. Kemudian dia congkel Hajar Aswad, dibawanya ke Bahrain selama 22 tahun. Dan dia mengaku Imam Mahdi. Kalau seandainya tidak ada ciri-ciri khusus, semua orang bisa ngaku Imam Mahdi. Maka apa ciri-ciri Al-Mahdi itu? Yang pertama, dia tidak menyuruh manusia dirinya Mahdi. Dia tidak mengatakan saya Mahdi, bayat kepada saya. Tidak. Bahkan dia tidak suka dan benci kalau dia dikatakan Mahdi dan ingin dibayat. Yang kedua, namanya harus sama dengan nama Rasulullah, Muhammad atau Ahmad, dan nama bapaknya harus sama dengan nama bapak Rasul, Abdullah, Muhammad atau Ahmad ibn Abdullah. Kemudian nasabnya harus sampai kepada Hasan dan Husain, bukan Husain. Artinya harus keturunan Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, putra daripada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fisiknya harus mencocoki sifat yang disifatkan Rasul, seperti dahinya lebar, kemudian hidungnya mancung, dan banyak lagi sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri fisik Imam Mahdi. Kemudian keluarnya saat terjadi khilaf antara anak-anak khalifah. Kemudian dia harus muncul di Mekah, dibaiat di antara rukun dan makam Ibrahim, dan dia harus orang saleh, orang yang bertakwa, memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kemunculannya, artinya sebelum banyak orang yang membaiatnya, terjadi gempa di Baida yang menenggelamkan pasukan Syam yang hendak membunuh Al-Mahdi yang baru saja dibaiat di Mekah. Dan sebelumnya terjadi kezaliman dan kerusakan, maka dia datang membawa keadilan dan kebenaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini ada tanda-tanda, bahkan tanda-tanda sebelum munculnya Imam Mahdi sudah ada, seperti banyaknya fitnah, banyaknya maksiat, banyaknya gempa, kemudian Irak Syam dikepung oleh orang-orang kafir dari luar. Kemudian terjadi gempa di arah timur barat dan jazirah Arab. Itu harus terjadi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Masalahnya, ada sebuah pertanyaan. Kita tahu bahwa Imam Mahdi ini dijelaskan dalam hadis, kedatangannya bumi ini akan subur. Yuskil arda. Di mana bumi akan subur, ternak akan banyak, buah-buahan akan melimpah, kemudian kehidupan akan diberkahi. Sementara Dajjal terbalik. Dajjal itu datang membawa kerusakan. Bahkan sebelum kemunculannya 3 tahun terjadi paceklik hebat, sampai kemudian sepertiga terakhirnya tidak hujan dan satu bumi mengalami kekeringan. Supaya Dajjal bisa merayu manusia, siapa yang mengikuti dia, dia akan hijaukan buminya. Sementara Imam Mahdi dan Dajjal ini satu zaman. Seolah-olah tidak bisa ditemukan yang satu mengatakan kalau ini muncul akan hijau, kalau ini muncul akan kering. Lalu bagaimana cara menjamaknya? Maka ulama mengatakan bahwa 3 tahun kekeringan sebelum kemunculan Dajjal ini itu datang duluan. 3 tahun, tahun pertama sepertiga langit ditahan, sepertiga bumi pun ditahan. Tahun kedua 2/3 langit ditahan, 2/3 bumi ditahan. Kemudian tahun ketiga semua langit ditahan, bumi ditahan, sehingga terjadi kekeringan hebat. Yaitu tahun sebelum Imam Mahdi muncul. Tapi setelah Imam Mahdi muncul, maka bumi akan menjadi hijau, akan berkah, sampai akhirnya munculnya Dajjal, kemudian membawa kerusakan di permukaan bumi, keanehan, macam-macam. Akhirnya banyak orang yang terfitnah agamanya,
dan tidak ada yang selamat kecuali yang Allah rahmati keimanannya.